Oh my god, jalanannya hancur coy. Jatuh, kita mendekati curug. Ada pagarnya lagi. Ada jatuh, mantep tuh. Good morning internet. How are you guys? Apa kabar guys? Kalau tadi pagi jam 6 kurang kita udah ngelihat lautan awan. Tadinya mau ngejar sunrise, tapi kita nggak dapet guys karena awannya agak sedikit mendung. Jadi cuma ngelihat lautan awan, tapi tidak sia-sia lah dan tetap indah sesuai dengan apa yang diharapkan. Spektakuler banget pemandangannya. So kali ini kita akan lanjut menuju ke Bayah. Sebenarnya kita udah di reminder, udah di warning, udah diingatkan oleh pengelola dari penginapan bahwa arah menuju ke atas atau menuju Bayah masih rusak guys. Memang aku tahu sih dulu pernah lewatin mobil, memang jalannya rusak ya. Tapi penasaran guys, kita pengen jalan-jalan juga karena masa kembali lagi ya kan, kita harus explore lagi lah ya naik motor. So, ayo kita ikutin perjalanan ini guys. So guys, sebelum kita ke Bayah, katanya dekat-dekat sini ada wisata air terjun atau curug, yaitu namanya Curug Kadu Punah. Kita mumpung satu jalur ya, kita akan menuju area wisata tersebut, wisata alam itu. Ya semoga curugnya bagus dan kita bisa sampai di lokasi ya guys ya. Ya guys, di sini mulai jalan rusaknya dan nampak ya ibu-ibu dan bapak-bapak yang sedang mengendarai sepeda motor. Kedengaran sih ya, itu suara ibunya merintih kayaknya mungkin habis terjadi insiden, terjatuh mungkin. Kasihan juga. Bukannya nggak mau stop dan berhenti untuk menolong sebentar ya, tetapi karena saya juga tidak membawa bekal perobatan dan apalagi perobatan ya, sedangkan tools alat aja nggak bawa guys. Jadi nekat gila ini, cuman bawa bekal pakaian sama kamera dan power bank. So jalanannya ini memang parah guys, ini mulai masuk ya, dan infonya memang sedang mulai dibangun kembali. Memang jalannya ini rusak udah lama banget dan sempat terhenti katanya pembangunannya, sekarang dimulai lagi pembangunannya, sudah mulai didatangkan alat-alat beratnya. Ya semoga cepat ya perbaikan jalanan ini untuk memudahkan mobilitas penduduk dari wilayah ke wilayah, dan buat pengunjung wisata juga asik banget jadinya nanti untuk kedepannya kalau udah jadi nih guys.
ngejar jalanannya aja coy. Oh my god. Oh, bisa. Yes. Motor gini aja bisa, masih kita nggak bisa. Salah ban ini. Waduh, parah. Aduh, tangan mulai sakit. Aduh. Oh my god. Semoga worth it tuh perjalanan. Tanjakannya juga hancur guys. Oh my god. Ya akhirnya jatuh guys, karena jalannya rusak dan saya juga lupa cara mengendarai roda 2 ketika di jalan bebatuan atau trail begini ya. Harusnya saya berdiri posisinya dan tetap memainkan gas, tapi karena ya belum pernah naik motor di jalan seperti ini, karena biasanya saya lebih paham kalau naik sepeda yang sering cross country, ya akhirnya jatuh guys. Apalagi kebetulan saya juga orangnya pendek ya, jadi kaki itu sebenarnya jinjit dan ini posisinya kita di atas batu, jadi kaki hampir tidak menapak guys, dan posisi hampir udah berdiri di tempat yang nggak jalan sama sekali, jadi kehilangan keseimbangan dan mau nggak mau terjatuh. Dan posisi kayak gini sengsara banget guys, karena kita tidak punya pengalaman dalam kondisi seperti ini ya. Jujur aja sih belum pernah, tapi kalau sepeda mah lumayan lah ya. Dan ini bebannya berat sekali motornya guys, total mungkin sekitar 150 kilo ya. Apalagi saya harus dua kali ngangkat berdiri motor ini supaya dia berdiri lagi, karena tadi waktu ngangkat pertama standarnya ya itu belum posisi standby, jadi mau gak mau tidurkan lagi dan angkat lagi. Aduh, setengah mati guys, ini harus jadi pengalaman ya semuanya ini, yaitu posisi riding dan saat terjatuh juga harus
standar di posisi standby kan. Dan juga pengalaman pertama sebenarnya kalau jatuh pernah sekali di jalan raya. Ini motor R15, biasanya kalau udah jatuh dia sekringnya akan putus. Nah ini posisi awal-awal saya masih shock, jadi lupa guys kalau mati mesin gara-gara sekring. Tadi saya cek akinya kan itu ada aki meternya, harusnya sih masih stabil ya. Sempat bengong dan agak sedikit ketakutan bagaimana cara pulangnya. Akhirnya nggak lama kemudian saya baru ngeh, oh ini pasti sekringnya. Dan bener aja guys, sekringnya putus, langsung saya ganti dan dia bisa starter lagi. Sekarang posisinya untuk naik lagi jalan agak susah karena ada batu-batuan ya, jadi mau start itu jalan itu agak berat, jadi minta bantuan dari warga sekitar yang lewat. Kebetulan ada yang mau bantu guys. Bantu sampai ke sana enggak, Pak? Tapi tugas bisa itu. Bisa, bisa. Ini nak ke daerah atas kan ada bengkel. Biar kalau masih bisa dibantu, Mas. Bisa, bisa, Pak. Sampai sini aja nih. Saya soalnya kaki enggak nyampe, jadi pas yang kena yang ini. Aduh, jadi oleng. Bapak bisa naik aja kalau bisa. Enggak. Dorong aja, Pak. Dorong aja ya. Keder juga. Mungkin dari sana sudah enak kali. Di sini kan hancur nih. Dari sini. Iya. Enggak imbang langsung jatuh. Ampun. Aduh. Aduh. Jangan berat, tambah berat nanti Papa. Aduh beratnya. Aduh. Nah, mungkin sini udah bisa nih. Aduh. Aduh, makasih, Pak. Wah, aman. Makasih. Oh, ini ya. Ya. Iya. Saya kalau saya bawa ngejedot-jedot nih. Baik, makasih Pak. Yuk. Misi, Pak. Oke, yuk.
Pak, ada kunci L, Pak. Kunci L ada, bentar. Jatuh di jatuh. Jatuh. Iya. Pelan-pelan. Aduh. Sini ya. Jalan jelek. Iya. Jalan jeleknya masih jauh ya, Pak? Mau ke mana, Tem? Mau ke Curug. Oh, enggak. Mau ke aspal. Mau ke Curug. Iya. Mau ke Curug situ, Mas. Aspal. Nanti ujung kampung ini yang ikutin aspal aja. Oh, udah habis ya? Enggak, aspal gitu. Yang jalan rusaknya udah habis? Iya, udah habis. Aduh. Sekitar 5 menit lagi lah ke Curug, Mas. Pak, Bapak jual sekering ini enggak? Sekering apa ya? Sekering motor. Yang kecil-kecil ya? Iya. Jual. Oke, ntar. Dia kalau jatuh langsung putus. Cadangannya habis. Sendiri mainnya? Sendiri. Waduh. So guys, beruntung ada bengkel kecil di atas tanjakan ini. Jadi bisa pinjam kunci L untuk mengencangkan handlebar guard. Dan sekaligus saja saya beli cadangan sekring atau fuse. So sekarang kita sudah bisa lanjutkan perjalanan. Walaupun putaran throttle atau gas agak sedikit tersangkut. Jadi kalau ngegas, dia balik ke idle-nya atau normal agak sedikit tersendat. Jadi agak kurang nyaman dan sedikit khawatir guys. Khawatir kalau motor ini terus nyosor ngegas. Oke, kita lanjutkan saja guys perjalanan ini. Kita mendekati Curug Tudu Puno. Mantap guys. Oke, mananya dekat lagi sih, cuman jalan pulang kita masih jauh. Oke, let's go.
banyak ini kayaknya lagi pembersihan, perawatan, maintenance. Gimana pintu masuknya? Ah, di sini dia. Nggak ada penjagaan. Sepi. Tidak ada orang. Oh, jalannya jauh guys. Kita ngeri motor kalau ditinggal sendirian. Kurang aman. Jauh. Takut motor hilang. Jauh guys. Gak worth it kalau motor hilang. Soalnya ini jalan umum, terlalu menyolok. Haus. Kita cari minum. Oh, gak dapat signal. Motor trail kayaknya enak banget.
Lihat guys pemandangannya. Mantap bener. Jebur. Ini ada pagarnya lagi. Kalau jatuh mantep tuh. Gile bener. Ini kita jalan lagi. Iya. Let's go. Harus berdiri posisi agak sedikit berisiko karena licin.